Kali ini kami akan review salah satu resort yang ada di Keningau Sabah, yaitu Taman Bandukan Riverside Resort Keningau Sabah. Berikan saya buah delima. Assalamualaikum penonton semua. Suami Asan, istri Asana. Bantu subscribe, komen dan share Anda semua. Tapi ada yang tanya, apa pula beza hotel dengan resort ni kan? Beza paling ketara ialah resort biasanya berlokasikan alam semula jadi. Contohnya berdekatan dengan pantai, berdekatan dengan pergunungan, dekat dengan hutan, macam itulah. Dan resort ni lebih kepada rekreasi berbanding hotel. Dan apa pula yang menyebabkan resort itu murah atau mahal? Biasanya lokasi resort dan fasiliti resort. Contohnya trek jogging, gym, spa, kolam renang, bar, restoran, taman permainan kanak-kanak, padang golf dan banyak lagi. Maksudnya makin banyak fasiliti di resort itu maka makin mahal lah. Kali ini kami decide untuk bermalam di resort ni dan buat salah satu aktiviti sini yaitu barbecue di tepi hutan. Jom tengok video sampai habis, jangan skip. Dan kita akan review sama-sama jenis-jenis bilik di sini serta harga. Kita juga akan review kemudahan yang ada di sini dan tengok view malam nanti. Tiket masuk ke resort ini ialah RM5 bagi pengunjung yang berumur 18 tahun ke atas dan RM3 bagi pengunjung yang berumur 17 tahun ke bawah. Dengan tiket masuk ini, selain boleh berjalan-jalan di kawasan resort, kita juga boleh dapat 10% diskaun untuk pembelian makanan di Garden Cafe Resort ini. Selepas pukul 6 petang pulang, kemasukan adalah percuma, tapi ada beberapa tempat akan ditutup bagi tujuan keselamatan. Bilik paling murah di sini ialah bilik standard. Cuma beza bilik standard dengan bilik lain ialah tempat tingkap. Bilik deluxe ada 3 buah bilik. 2 buah bilik ialah 1 katil besar dan 1 bilik 2 katil kecil. Bilik standard ada 2 buah bilik sahaja. Kedua-dua bilik ini ialah 1 katil besar. Deluxe room dan standard room ni ada dalam satu bangunan. Di jenis cabin pula ada yang sesuai untuk 4 orang dan 8 orang. Tapi difahamkan ruang lantai cabin masih boleh memuatkan ekstra tilam. Tapi yang ekstra tu mestilah ada ekstra charge juga. Jenis cabin ni perlu berkongsi bilik air dan tandas di luar cabin. Untuk makluman, bilik deluxe, bilik standard dan cabin tidak boleh buat barbecue di luar bangunan sebab risau asap dan bunyi bising akan mengganggu penghuni lain. Oh ya, bagi yang mau pinjam setrika dan papan setrika, perlu inform di kaunter awal-awal sebab kaunter depan akan ditutup pukul 10 malam. Last sekali, rumah cottage. Cottage ni sesuai untuk satu keluarga yang berharga RM268 plus. Total ada 5 bilik tapi yang dibuka hanya 4 bilik. 2 bilik 1 katil queen size dan 1 katil single. 2 bilik lagi 2 katil single. Semua ada bilik mandi dan tandas dalam bilik. Untuk extra room yaitu bilik kelima tadi ada 2 pasang katil bertingkat. Maksudnya muat untuk 4 orang. Tapi tiada tandas dan bilik mandi di dalam bilik. Jadi perlu kongsi dengan bilik yang 4 tadi atau boleh guna tandas dan bilik mandi di luar macam penghuni cabin. That's why harga dia RM268 plus. Ada plus penambahan harga untuk ekstra bilik kalau kita mau tambahlah. Thank you yang sudah subscribe. For those who are new on our channel, please subscribe and hit the notification bell so that you will not miss any video that we post. Stay tuned, tengok video sampai habis.
Kolam pancing beroperasi setiap hari mengikut sesi yang telah ditetapkan. Sesi pertama 9 pagi hingga 1 petang, sesi kedua 2 petang hingga 6 petang, sesi ketiga 7 malam hingga 11 malam. Kadar bayaran masuk bagi dewasa RM20, remaja atau pelajar RM15, kanak-kanak RM10. Setiap ikan yang berjaya dipancing, pelanggan boleh membawa balik secara percuma dengan syarat berat seekor ikan di bawah 1 kilo. Bagi pengunjung yang ada bawa bahan mentah, perap sendiri dari rumah, tapi tidak alat barbecue, resort ini ada sewakan grill set RM30 saja macam yang kami sekarang lah. Tapi kalau mau senang, kita boleh terus beli yang set RM99, maksimum 5 orang. Bagi kaki pancing, resort ini ada promosi RM169 combo barbecue dan 5 tiket memancing di sini. Setiap Rabu bermula pukul 7 malam. Di akhir video nanti, kamu boleh tinggalkan komen tentang cadangan untuk next video. Dan apa pendapat kamu tentang video kali ini? Manusia biasa apalah daya. Salah kata, maaf dipinta. Sampai di sini Azhan Azhana. Jumpa lagi di video seterusnya. Alah hujan.